terkenal dengan sekolah berpredikat sekolah terluas sekota Bandung. Apalagi kalau bukan SMP Negeri 48 Bandung, sekolah yang sedang mempersiapkan untuk menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Terukir banyak prestasi, terutama di bidang non-akademik, terbukti dengan siswa-siswi yang terampil dalam melantunkan suaranya. Terletak di Jalan Batu Raden 8, nomor 19 ini, SMP 48 Bandung tengah mengadakan acara hari jadinya yang ke-33. Acara ini turut isi oleh pentas seni para siswa, mulai dari tari-tarian dan penampilan khas Tatar Sunda, hingga penampilan modern seperti dance dan penampilan grup band. Tak kalah, kepala sekolah SMP Negeri 48 ini pun ikut memeriahkan pertunjukan dengan menampilkan kecapi yang diiringi oleh para siswa. Ya, jadi di SMP Negeri 48 Bandung ini, pada hari ini kebetulan ada acara gebyar SMP Negeri 48 Bandung, dan kebetulan ini berkaitan erat dengan hari jadi SMP Negeri 48 Bandung yang ke-33. Dari masa ke masa SMP 48 Bandung ini banyak sekali peningkatan-peningkatan baik dalam prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, dan memang kami sekarang memberikan terobosan terutama di samping memajukan atau mengembangkan dalam bidang prestasi akademik, kami juga ingin memajukan dalam bidang ekstrakurikuler. Dan alhamdulillah kami sekarang sudah mulai anak-anak sudah menemukan bibit-bibit yang sangat luar biasa. Saya sangat sebagai pimpinan sekolah di SMP 48 melihat tampilan-tampilan anak yang sangat luar biasa, sangat bangga sekali. Dan saya sebagai pimpinan harus mengapresiasi, harus mendukung terhadap bakat-bakat siswa, dan insya Allah akan saya kembangkan terus sampai anak-anak kami menjadi berprestasi bukan di sekolah saja, tapi menjadi bekal di masa yang akan datang apabila anak-anak sudah keluar dari SMP Negeri 48 Bandung. Moto SMP Negeri 48 Bandung ini, SMP Negeri 48 Bandung, juara luar biasa hebat. Itu dia potret sekolah Indonesia. Semoga dunia pendidikan di Indonesia dapat terus menjadi lebih baik.